Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo kemarin absen dalam rapat terbatas di Istana. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengaku tak tahu menau di mana keberadaan koleganya ini. Siti Nurbaya bilang soal ketidakhadiran Mentan Syahrul Yasin Limpo di rapat terbatas Istana sebaiknya ditanyakan kepada Sekretariat Kabinet. Sebelumnya, saat kunjungan kerja di Italia, Kementerian Pertanian dan rumah dinas Syahrul Yasin Limpo digeledah oleh KPK terkait dugaan kasus korupsi. Bu, bu, tapi kan harusnya Pak Mentan datang, Bu, ya? Sebenarnya lokasinya di mana, Pak Mentan, Bu? Enggak, tapi kan diwakilkan sama Pak Wamentan. Tapi kan pasti ada koordinasi, Bu Siti. Kehadiran mungkin, Bu. Kan kehadirannya laporannya ke PSSK, bukan ke kita. Iya, makasih, Bu. Soal keberadaan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Dirjen Imigrasi Silmi Karim menyatakan pesawat yang dinaiki Syahrul Yasin Limpo terjadwal masuk ke Indonesia 1 Oktober lalu. Namun saat ditelusuri, Yasin Limpo tak terlihat masuk ke tanah air. Hingga kini pihak imigrasi juga belum menerima surat permintaan dari KPK untuk mencari Yasin Limpo. Nama Yasin Limpo juga belum masuk dalam daftar pencarian orang. Lagi itu direncanakan itu kan tanggal tinggal 30 sampai tanggal di Indonesia tanggal 1. Tapi di situ kita sudah cek, belum termonitor di sistem bahwa yang bersangkutan sudah berada di Indonesia. Saya belum dapat surat dari KPK kaitan dengan usulan ataupun keputusan kaitan dengan kebutuhan dalam hal proses penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi udah ada tercatat belum, Pak? Beliau udah masuk Jakarta, masuk Indonesia atau belum? Belum. Kita terus mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar. Bak hilang di telan bumi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menghilang usai KPK menggeledah rumahnya. Bahkan wakil menterinya pun tak tahu di mana atasannya itu. Ditemui di istana hari ini, Wamentan bilang tak mengetahui keberadaan Syahrul Yasin Limpo dan terus mencari tahu keberadaannya. Harvey Kasnul Kolbi juga menyatakan, informasi terakhir, rombongan Kementan yang pergi ke Spanyol sudah kembali ke tanah air secara terpisah. Hari ini ya kita terus mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak Menteri sampai hari ini. Kalau dari Spanyol, informasi terakhir yang kami terima itu memang berbarengan dengan beberapa pejabat eselon kami. Eselon 1 ada yang ikut 3 orang, juga ada eselon 2 yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, juga beberapa staff. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas, akhirnya terpisah. Sementara itu, Menkumham Yasona Lawli menyebut Menteri Syahrul Yasin Limpo belum kembali ke Indonesia. Yasona mengaku belum melakukan koordinasi dengan pihak Interpol atau polisi Spanyol terkait keberadaan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo karena belum terima surat permintaan dari KPK ataupun kepolisian. Kalau kita nggak bisa cari, polisi ya, KPK yang cari. Kalau kita kan kerjalah dengan negara-negara lain. Ya. Tapi udah, berarti tahu, udah ada upaya untuk bersama dengan negara lain untuk mencari kita beliau? Belum ada terima surat dari KPK ya? Belum. Tapi udah ada tercatat belum, Pak? Beliau udah masuk Jakarta, masuk Indonesia belum, atau belum? Belum masuk. Saat KPK menggeledah rumah dinas Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian itu tak berada di rumah. Informasinya terbang ke Spanyol untuk urusan dinas. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian. Tim Liputan Kompas TV.